Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dengan isteri baru saja balik daripada Ion Milai. Kami mencari ini dia, internet untuk kegunaan yang pertamanya. Sekarang ni musim PDPR, work from home. Jadi isteri saya ni seorang guru, dia memerlukan internet yang laju dan juga cepatlah, connectionnya cepat untuk buat kerja work from home ni. Sebab apa? Sebab kawasan rumah kami ini dikelilingi dengan hutan dan juga kelapa sawit. Jadi kami duduk di kawasan yang terpencil sedikit je lah, yang terpencil sedikit. Okey, kami nak cari internet. Yang sebelum ni kami dah guna macam-macam, antaranya Yes, Celcom. Tapi dekat sini kami dah bertanya dengan jiran yang terdekat, dia kata guna Maxis sebab line yang digunakan Maxis dekat kawasan ni amat baik sekali. Okey. Pertamanya, mula-mula nak guna Wi-Fi yang dekat dengan rumah. Tapi bila dia check dekat sistem, tempat kami ni tak cover. Kan? Tak ada coverage. Jadi dia gunakan satu sistem iaitu apa ni panggil, modem eh? Modem. Modem dia kelihatan seperti ini ya. Okey, okey, belakang dia ni. Okey, hari ini kita nak unboxing. Tadi dekat sana dah selesai urusan pembayaran, pendaftaran dan sebagainya, dan dia dah bekalkan dan boleh terus guna dah untuk dipasang di rumah. Okey, kita nak unboxing dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu. Pertama sekali, inilah modemnya. Dia kelihatan seperti macam ni saja modem dia. Okey. Ni plug in dia lah. Okey. Saya letak sini dulu. Kemudian dia ada bagi, okey, plug sebab dia kena plug in baru boleh hidup. Dia bukan charger ya. Okey. Dia kena plug in, dia ada plug. Kemudian dia ada kabel juga yang boleh kita pasang terus di laptop, komputer ataupun ada lagi. Setakat ni itu sahaja. Okey, dia ada bagi kabel. Kemudian yang ni SIM card dia lah. SIM card. Okey, SIM card dia untuk dah masuk ke dalam dah. Okey, kemudian dia ada bagi inilah buku panduan, apa dia yang boleh, kalau ada tanda warna-warna yang keluar atau apa. Okey, kemudian ini warranty card. Okey, warranty card. Itu sahaja yang dia bagi. Sekarang ni kita nak try plug in dia. Okey, sekejap. Tutup balik kotak ni. Masukkan balik dalam ni. Kita nak cuba plug in dia. Okey. Mula-mula kita cabut lah ni kan. Cabut ni. Okey. Kita plug in dia dekat sini. Okey, cucuk. Okey, dah cucuk macam tu saja. Kita nak masukkan. Okey. Masa saya beli benda ni, operator tu kata plug ni, bahagian ni kena jaga sebab dia sangat sensitif. Kalau dia, maksudnya dia mudah putus lah sebab dia sangat lembut. Okey, jangan kita kemik-kemikkan ke ataupun patah-patahkan ke kan. Gulung-gulung wayar ada dengan kasar, nanti dia boleh terputus. Tapi plug ni ada jual dekat Maxis berharga
RM35 sahaja. Okey, itu salah satu makluman lah. Okey, kita dah pasang tadi dengan connector dia. Sekarang kita nak on dia. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian ada switch di sini. Okey, kita buka. Okey, biar dia loading dulu. Okey, dekat sini dia ada tanda lah. Biru ni menyala, yang ni wifi dia, yang ini menunjukkan dia punya kekuatan. Kalau warna hijau maksud dia slow sangat. Tapi kalau dia warna biru sama juga macam ni, maksudnya line dia kuat. Okey. Yang ni dia punya bateri dia lah kan. Bateri. Saya tak pasti, tapi ini mungkin connection je lah. Yang pastinya saya nak guna wifi sahaja. Okey. Sekarang line dia warna biru. Okeylah, warna biru. Kuatlah. Okey. Warna biru. Okey, saya letak sini. Kita nak try connectkan dengan internet. Okey. Okey. Kita dah connectkan dengan wifi. Okey. Tengok. Okey. Sekarang kita nak tengok laju ke tak laju untuk digunakan. Okey, sekarang kita nak tengok internet ni okey ke tidak. Saya masuk sekarang dekat page saya seluruh alam. Okey, seluruh alam. Dan saya nak try satu video. Tengok laju ke tak laju. Bismillahirrahmanirrahim. Internet okey, laju, sesuai digunakan. Lepas ni isteri saya bolehlah ber-PDPR, membuat kerja-kerja work from home dengan lebih pantas dan efisien dan lebih bersemangat. Okey, terima kasih. Terima kasih.